10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Teorema impuls momentum menyatakan bahwa impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami oleh benda itu. Dengan kata lain, impuls akan menyebabkan terjadinya perubahan momentum. Secara matematis, I sama dengan delta P atau P aksen minus P atau MV aksen minus MV, di mana V adalah kecepatan objek sebelum mendapatkan impuls . V aksen adalah kecepatan objek setelah mendapatkan impuls. Untuk memahami konsep ini, kita akan berlatih melalui soal berikut. Sebuah bola voli 0,5 kg dilempar vertikal ke atas. Ketika kecepatannya mencapai 2 meter per second, bola tersebut di-smash pada sudut 37 derajat terhadap garis vertikal. Kecepatannya berubah menjadi 42 meter per second. Jika waktu kontak antara telapak tangan dan bola voli adalah 0,04 detik, maka berapakah gaya rata-rata yang dikerjakan pada bola voli tersebut? Baiklah, tahap pertama adalah menggambar sketsa. Tahap kedua, tempatkan sistem ke dalam koordinat kartesius 2 dimensi. Tahap ketiga, identifikasi besaran yang diketahui. Massa bola voli M sama dengan 0,5 kg, durasi kontak T2 menit T1 sama dengan 0,04 detik. Sebelum mendapatkan impuls, bola voli mengarah ke atas, sehingga V sama dengan 2 g meter per second. Setelah mendapatkan impuls, bola voli mengarah ke kanan bawah. Kecepatannya dapat diurai menjadi kecepatan yang mengarah ke kanan 42 sin 37, dan kecepatan yang mengarah ke bawah 42 cos 37, sehingga V aksen sama dengan 42 sin 37 I minus 42 cos 37 J sama dengan 25,2 I minus 33,6 J meter per second. Kita telah mendapatkan semua besaran yang dibutuhkan. Sekarang kita dapat menggunakan teorema impuls momentum. I sama dengan MV aksen minus MV sama dengan 0,5 dikali 25,2 I minus 33,6 J minus 0,5 dikali 2 J sama dengan 12,6 I minus 17,8 J. Nah, gaya rata-rata bisa dihitung melalui persamaan I sama dengan F bar dikali T2 minus T1. 12,6 I minus 17,8 J sama dengan 0,04 F bar. F bar sama dengan 315 I minus 445 J. Besar gaya adalah akar 315 kuadrat plus minus 445 kuadrat sama dengan akar 297,250 setara dengan 545 newton. Inilah besar gaya rata-rata yang dikerjakan pada bola voli. Yap, semoga mendapatkan manfaat yang berguna, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.